Wow, Hoki gue dapat bintang 5 guys. Langsung ultinya aja dah. Ini dia, wih sama si Sui dia ya. Wow, duar. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighters All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintanakun, harganya murah. Kontaknya Rintanakun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Naruto X Boruto Ninja Voltage ya guys. Hari ini ada banner baru ya, ada ninja baru harusnya ya guys. Ini rumah gue lagi hujan gede ya, jadi mungkin agak berisik ya rumah gue, sorry ya. Oke, kita langsung lihat aja ya guys ninja barunya ya. Kalau nggak salah Itachi Uchiha ya. Itachi Uchiha, kenapa tidak ada di sini? Oh, udah gue ambil kayaknya guys. Kayaknya udah gue ambil deh. Bentar ya, di ini ya. Itachi Uchiha Anbu. Ya, Itachi-nya kurang keren, guys. Wah, soalnya dia masih di Anbu ya. Kerenan Itachi Uchiha yang Akatsuki ya, kalau nggak yang reanimation, guys. Widih, Itachi ya, keren. Oke, kita langsung ke summon-nya aja ya, karena gue pengen lihat skill-nya ya, guys, dari si Itachi Uchiha Anbu ya. Ini ada juga Madara Uchiha reanimation, guys. Gue nggak tahu ini bagus apa enggak ya. Itachi-nya gue juga nggak tahu bagus apa enggak nih, guys, soalnya karakter baru ya. Kita lihat skillnya aja ya, Dragon Flame Dance. Eh, bisa trial guys. Kita trial dulu yuk. Ya, kita lihat skillnya ya. Si Itachi, keren apa enggak? Wih, ini Itachi waktu di Anbu nih. Waduh, skillnya cuma ultinya doang guys. Wah, loncat. Gila, dihalang-halangin cuy. Woi, gimana gue bisa lewat? Oh, dianjurin ya. Nah, gue baru main ya, jadi masih agak-agak penasaran sama game ini ya guys. Kita langsung ulti aja lah, biar cepet kali ya. Apa gue, aduh gila dihalang-halangin terus. Langsung ultinya aja dah. Ini dia, wih sama si Sui dia ya. Wow, duar. Gila, dua kali nyerang dia ya. Keren juga cuy. Keren, keren, keren. What, what? Ini ada itu apa sih guys? Yang warna-warni kayak pelangi itu? Itu buff ya. Jadi tiap kali kita ulti dapat buff gitu banyak gitu. Buffnya banyak banget. Ini ngomong-ngomong kenapa nggak mati-mati ini musuhnya cuy? Salto, iya. Yeah. Mampus loh. Wah, dia autoin aja lah ya. Pegal gua penyetinnya guys. Bentar lagi ultinya bisa keluar lagi nih. Nah, mampus loh. Tuar. Oh, udah mati guys. Ya lumayan lah ya. Gua nggak tahu kalian gacha apa enggak. Kayaknya sih kalian pada skip ya. Kayaknya gue juga skip kayaknya guys. Ya tunggu banner yang agak lumayan bagus ya. Gue nggak tahu game ini nih ada kayak Dream Collection atau Dream Festival ya nggak sih? Kalian tulis di kolom komen ya. Yang kayak gini kan harusnya nih kayak gacha biasa, bener nggak sih? Kayak debut ya. Kalau yang kayak ini baru GG, bener kan? Fourth Anniversary ini pasti bagus banget ya. Kalau yang kayak gini, banner-banner gini, gue nggak tahu guys bagus apa enggak. Ya kalian tulis di komen aja bagus apa enggak ya. Kita lihat ininya ya, skillnya ya guys, kayak gimana sih? Team up with Shisui Uchiha ya. Udah gitu inflicting paralysis sama nge-seal sama damage overtime. Seal itu bikin musuh nggak bisa keluarin ulti, bener nggak guys? Ya kalian tulis kolom komen ya, gue masih nggak ngerti nih. Damage overtime-nya large increase user attack power critical hit. Naikin si Itachi punya attack sama critical ya. GG juga sih sebenarnya ya. Normal launch annihilation release manipulate and impact resistant efek medium. Wow, kok gue liat skillnya kayak keren banget ya. Banyak kayak debuff-debuffnya ya. Madara, gue gak tau nih Madara bagus apa enggak nih guys. Madara reanimation harusnya sih bagus ya. Oke, ini skill bintang 4 ya. Tunggu, bintang 5 nya apa dong? Bentar ya, kelewat sama gue guys. Bintang 5 nya Break Ambush at Dusk, Uchiha Style, Halo Dance, Flame Array. Oke, causing damage that ignore nature resistant. Oke, ini juga ada elemen-elemennya berarti ya. Inflict enemies with confusion, paralyze, gila, debuff semua guys. Confusion, paralyze, darkness, poison, seal, slow movement, and damage overtime. Banyak banget. Nah, ini nggak salah nih debuffnya sebanyak ini. Eh, gila guys, bagus juga ya. Bagus juga, coba yang bintang 4 nya ya. Throw shuriken clock in flame, causing damage. Inflict enemies with confusion lagi, slow movement, sama damage overtime ya. Ini rajanya debuff kah? Rajanya debuff dia gitu guys.
Coba ya, bintang 4 kita coba ya. Oke, langsung aja coba ya. Oh, keluarin api guys. Keluarin api coy. Ini. Mamam. Lagi, sini. Lo rasain lo. Oke, itu yang bintang 4-nya ya. Oke, kita cobain yang bintang 5-nya sekarang ya. Kayaknya keren tuh guys, ada Sharingan-nya soalnya. Wah, minggir lo, minggir lo. Wow, gila keren juga ya. Keren juga, keren juga. Lagi, lagi, lagi. Langsung mati musuhnya. Beuh, gila ya. Musuhnya kena debuff banyak banget itu ya. Keren. Oke, gacha yang ini ya. Shinobi Chronicle ya. Itachi Anbu ya yang baru. Ini 10 kali itu 500 ya guys. Ini semester 3, berarti 1500 ya. Gue gak tau ini bagus apa enggak ya. Tulis kolom komen di bawah ya guys. Mendingan gue skip atau gacha aja ya. Tapi kayaknya skip kali ya. Gak tau juga sih. Ini ada tiketnya. Ada... ini masih ada ya. Ini Boruto gue belum dapat skill ultinya nih, masalahnya si Boruto nih guys. Tapi ini sampai tanggal 1 Februari sih, masih lama. Ya, kita gacha tiket aja, gue ada tiket banyak sih. Kita gacha tiket aja ya. Gacha tiket bukan New York. Oh, yang ini ada yang free. Kita gacha ini dulu deh. Ayo kodok. Gue ada tiket bintang 5 sama bintang 4 guys. Lumayan banyak sih. Ya, kita buka-bukain aja hari ini ya. Ah, merah cuy. Oke, yang penting new ya. Oke, di bawah nih banyak nih guys. Oke, kita buka yang ini dulu ya. Ada 25 tuh, kita buka 20 aja ya. Get Ninja Cards. Gue lupa lihat drop rate-nya. Ini bisa drop bintang 6 gak nih di sini? Gue gak tahu sih. Cus. Ayo kodok. Kodok, 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 kodok. Kodoknya geleng-geleng. Mabok dia guys. Kok gak ada asapnya sih? Oke, rare. Wih, Conan. Wih, cantik ya. Artnya bagus ya. Wih, oke lah. Dedara. Cus. Wih. Nah, gue demennya Itachi yang kayak gini nih, guys. Itachi-nya pakai Akatsuki. Menurut gue lebih keren dibanding Anbu sih. Woi, biru. Woi, ampas. Kok biru ampas ya? Wah, putih kayaknya very rare deh. Bener nggak? Oh, bener ya. Very rare ya. Wih, keren ya. Kakashi, cuy. Very rare lagi. aduh ya. Keren lah ya, Tsunade. Bentar, aduh kakek. Itu hidungnya kakeknya kenapa merah guys. Wih, keren ya. Naruto yang ini juga gue belum ada skillnya nih. Oke, putih lagi guys. Lumayan ya, very rare. Oke lah, Amaterasu ya. Merah. Gila nih. Gue kira tadi Sasuke-nya diapain. Oke ya, 10 kali lagi ya. Boom. Ayo dong, kali ini ada asapnya dong. Gue lupa lihat drop rate lagi guys. Bisa dapat bintang 5, bintang 6 gak sih? Jeng 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 jeng. Lihat asapnya aja lah ya. Ayo. Ayo, asap. Gak ada asapnya lagi cuy. Oke, Sasuke. Widih, Sai. Sai ada kartu yang bagus gak sih? Oke, very rare guys. Cus. Waduh, Karin. Ih, Karinnya di sini lucu ya. Oke, putih lagi, very rare. Waduh, Hinata ya. Wih, di bini Naruto. Oke, merah jelek. Aduh, males banget lihat dia. Wih, di Neji. Wih, di Hinata lagi, guys. Putih very rare. Wah. Hahaha. Nggak tahu gue liat Tsunade, gue demen banget ya. Nggak tahu ya, favorit gue Tsunade. Wede, gila. Ini kayak gue belum punya nih. Ya, mantep nih guys. Belum punya gue itu. Wih, ini sangar banget ya. Ini GG katanya ya. Wah, lumayan ya. Lumayan guys. Lumayan, lumayan. Lumayan. Kita lihat drop rate saya bentar ya. Oh, bintang 5 paling gede. Ya, bintang 5 paling gede cuma 0,018. Ya, udah kayak mitos cuy bintang 5-nya ya. Susah berarti ya. Oke, lanjut ya. Gue ada tiket lagi mana ya. Ada tiket bintang 5 kok salah satu nih guys. Nah, bintang 5. Kita lihat dapat siapa ya. Bintang 5. Ini udah pasti bintang 5 sih. Ya. Udah pasti bintang 5 coy. Ayo kodok. Kodok, 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 kodok. Wede, ada rainbow-nya guys. Ada rainbow-nya guys. Wih, kuning ya. Extremely rare. Yah, capek deh. Aduh, si Kamaru mah gue males. Gak bakal gue pake.
Oke, lanjut. Tiket bintang 4 ya. Ini bintang 4 or higher, guys. Berarti bisa dapat ini juga ya. Tunggu, ini Neo apaan sih, Neo? Oh, bukan ya. Oh, paling gede bintang 5 ya. Nggak ada bintang 6 di sini ya, guys. Berarti ini kartu-kartu lama ya. Kartu-kartu lama, tapi nggak apa-apa sih. Semoga dapat bintang 5 ya. 0,051, guys. Dikit banget ya. Oh, cuman ada 7 gua. Cuman ada 7 ya, sudah kita bukain satu-satu berarti ya. Oke, cus. Apa nih? Wah, baru guys, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting Naruto. Skip aja lah ya. Wih, keren ya Naruto-nya ya. Tapi udah punya kayaknya, ini dupe deh. Lagi. Wow, ih, hoki gua dapat bintang 5, guys. Ih, hoki gua. Ah, tidak. Aduh, males banget gak sih dapat ini ninja batu. Ah, gila. Itu gak bakal gue pakai sih, gue gak demen soalnya sama karakternya ya. Weh, Boruto udah punya. Eh, kuning lagi. Kuning. Ah, putih lagi, guys. Oke, gak apa-apa lah. Yang penting baru, guys. Oke, lagi. Kapan ada Kamen Rider game kayak gini ya, guys? Kamen Rider, tolonglah Bandai bikin game Kamen Rider buat di handphone ya, bahasa Inggris tapi. Kuning. Ah, putih. Wah, Minato ya, lumayan ya. Lumayan, gue belum punya tuh, guys. Oke, last. Kuning dong. Ayo Bandai kuning. Kuning ning 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 ning. Kuning. Ada asapnya tuh. Bagus gak, guys? Ah, putih. Ah, males banget. Oke lah ya. Zong, guys. Oke, terakhir kita ke round up mission ya. Kita di sini bisa tukerin apa aja nih, guys. Gue udah kumpulin 10.000 sih. Ya, tadi gue udah kumpulin 10.000, ya bisa beli fragmentnya, hero game, ninja tool ya. Ada yang bilang sama gue, "Bang, kumpulin ini ninja tool, katanya bagus banget ninja tool." Cuman gila, ninja toolnya banyak banget, guys. Sampai 2 juta baru tukerin satu. Gila bener. Kayaknya yang kalau yang gold gue masih bisa ngambil sih, yang gold sih ya. Cuman kalau yang rainbow gila susah banget itu. Januari Shinobi Chronicle Summoning Ticket, guys. Wah, bisa dapat di sini nih. Ya, dapat tiket juga nih, lumayan 20.000 ya, pasti gua ambil. Ini yang perlu diambil apa aja nih, guys? Ninja card ya. Ninja card kayaknya wajib diambil, bener gak sih? Ya buat dicolok buat skill kan. Oke. Skill gua lupa ada punya apa enggak, tapi gua ambil aja, bodo amat lah ya. Nyari 3.000 mah gampang sekarang gue. Oke, apalagi yang mesti diambil nih, guys? Ninja tool yang ini ya, yang perunggu ya. Yang perunggu sih gampang, cuma 5.000 doang ya. Cepet sih ngumpulinnya sih. Oke, kita cobain ya, guys. Itachi, Anbu. Widih. Bisa salto nih. Yoi, bisa salto tuh, guys. Salto ya. Oke, tadi gua udah beli skillnya ya. Jadi bisa ngeluarin jurus satu, guys. Kok udah mati sih? Cepet amat. Salto. Kita deketin aja ya, gak kelihatan, cuy. Nah lo, mamam. Gila tuh Madara keren banget ya skillnya ya. Boom. Aduh, geli-geli, guys. Masih cupu ya, masih 3.000 no HP-nya ya. Oh, jangan mati dong. Oke. Kita ngelawan ular-ular. Kita bakar aja, guys, ularnya. Mana nih bosnya? Bosnya di mana kah? Pakai Sakura enak ya. Oh iya, gue mau nanya kalian, guys, healer yang bagus apa ya selain Sakura ya? Ada healer yang OP nggak? Selain Sakura, gue taunya cuma healer si Sakura doang yang gue punya nih. Gue nggak tahu ada healer bagus lagi apa enggak. Tsunade itu healer bukan sih? Oh, ini bos nih. Yoi. Aduh, lawan siapa kita nih? Aduh, Asirama Senju, cuy. Woi. Oke, udah menang, guys.
ya, berkat Boruto. Oke teman-teman, sampai sini aja ya Naruto X Boruto Ninja Voltage ya guys. Jadi hari ini ada banner baru ya, Itachi Uchiha Anbu. Gua enggak tahu bagus apa enggak, coba kalian tulis di kolom komen ya guys. Bagus apa enggak, apa perlu gua skip atau enggak ya guys. Oke, thank you udah nonton. Jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa share. Jangan lupa subscribe yang belum. Kita ketemu lagi berikutnya besok ya guys. Thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.